Banjir. Jadi total sawah yang ada di Desa Laut Besar ini sebanyak 165 hektar itu full terendam. Kemudian yang sangat kita miriskan kan rendaman ini membawa sedimentasi lumpur. Jadi 90% sawah itu tertutup oleh lumpur. Jadi kelihatannya untuk ditanami ulang ini sangat sangat ya kurang memungkinkan lah. Kemudian juga kita berharap ini mudah-mudahan adanya bantuan dari kementerian lah, kan ini kan ancamannya rawan pangan dan gagal panen nih. Mudah-mudahan bisa dibantu ya, minimal benih lah, paling minim lah benih lah. Kalau sampai